Di mata orang lain ini hanyalah taco biasa. Tapi di mata om-om helm panci ini, adalah awal game plan versus zombie 2 bermula. Ia memakannya, lalu meminta Kevin untuk mencari taconya kembali dengan melintasi waktu. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja ditonton videonya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Kevin. Kali ini kita akan bermain Zombie 2. Di sini aku udah main sekali kemarin. Kalau pertama-tama kayak kasih ceria gitu, terus kita ke stage 2 mungkin. Oh, udah sekarang stage 3 mungkin. Oh, dia 5. Oke, seperti biasa kita buat bunga matahari dulu. Gimana anjir? Bunga matahari farming dulu. Oke. Taruh ini dulu enggak sih? Itu dimakan anjir, enggak ada obat. Apa ini namanya ini? Apa sih anjir? Lupa gue. Aku biasanya kalau buat ini dua jalur gini sih. Anjir, sini belum ada, cok. Ini belum ada, anjir. Fuck lah. Anjir, farmingnya kebanyakan, anjir. Oke. Jadi kita kayaknya udah kebanyakan duit, loh. Belum. Aman, oke. Masih isi. Oke. Ini kebanyakan farming aja. Musuhnya masih isi. Oh, dapat apa nih? Sambal gitu. Wah. Dulu pas gameplay versus zombie pertama kayak gini. Orangnya masih sama aja. Tap to continue. Oh, boleh. Anjir, bikin terkejut, cok. Kayaknya sedengar ya. Call me Crazy Dev. Oke, Crazy Dev. My queer. Oh, Crazy Dev. Gimana sih? Full secure title, so you will shall face all a tattoo of doom. Anjir, di mana nih? Jangan Mesir ya? Wih! Dia harus nunggu 4500 tahun untuk tajamnya kembali lagi. Itu pun kalau 4500 pas bisa lebih atau kurang. Look hungry. If only there was something that you could. Kita kasih makan apa nih? Kenapa yang kompleks? Drag the plant food onto the plant, ha? Gimana sih? Oh, kasih makan dia daun ya? Wih! Upgrade dong! Glowing green form. Gak gue baca lagi. Wih, kalau dibuat ke tanaman yang lain gimana ya? Seru anjir. Oh, kita farming lagi, coy. Oke, zombie ya di tengah. Oke, plant food ini kita taruh dulu. Anjir, dia ngasih duit banyak, cok. Oke, farming. Ini kemakan, anjir. Oke, aman. Farming, ambil daunnya. Kita taruh dulu, cok. Oke. Wah, anjir, farming, coy.
Eh, sini belum ada anjir. Tinggal taruh tak, eh anjir. Taruh sini dulu. Ini cuma bisa sebentar kan. Anjir kebanyakan anjir. Aduh salah lagi. Kok taruhnya di situ sih? Taruh sini, taruh sini. Oke. Anjir, kita kebanyakan tuh. Oke, kita kombokan ya. Eh, ini berisi lagi gak? Gak usah lah, sayang. Kita bisa dipakai lagi. Apa? Peta apa nih? Map of space timeness, a percent of ancient land with cosmic implication. Ah, apa sih? Good news, Benny found a map to my Taconya. Oh, okay. Space to the moon we could explore. Oh, Mesin Waktu and Kobe Oma. Oh, mapnya ada mumi, terus ada bajak laut, terus ada cowboy. Oke. Okay. Oke, okay. For now we ready to press on action engine. Kita sekarang belum bisa masuk ke Mesir. Oke, okay, kita ke Mesir lagi. Oh. Oh, this look like the map to my taco. Oh, kita nyesain tiap map cuma untuk dapetin takonya ini. Emang anjir. This is a map where we can find plants that can help us. Oh, the next level is unlock. Okay, langsung kita gaskan level 2 coy. Dia nemuin apa ya? Oh iya, ngomong duitnya ini buat apa ya? Spend this coin on more. Oh, duitnya ini untuk kita beli daunnya ini. Wih, mahal cuy, 1000 anjir. Satu lagi. Fungsinya bukan cuma itu ya. Farmingnya lagi. Kita farming dulu coy. Eh, ntar dulu anjir. Tambah dulu. Ntar dulu. Farming lagi. Kita taruhin aja dulu ininya sini. Ntar duit jangan numpuk. Ini lagi. Eh, ini kok nggak keluar anjir? Oh, oke, keluar deh. Nice. Anjir, ini warna merah. Oh, duitnya 50 warna merah. Oh, juga anjir. Eh, diserap anjir. Oh, bukan nambah. Oh, set emang. Oh, buat diserap so duit kita. Sama yang bumi yang buat tongkat-tongkat. Anjir lah. Pakai alat. Dia gimana? Oh, anjir. Wih, atau win lagi tuh. Cuk, atau win lah, cuk. Coba kita buat lagi. Oh. Anjir, anjir, anjir. Anjir, gimana anjir? Eh. Oke, okay, nice. Untung aja, cuk. Mau masuk dia, anjir. Ih, atau win anjir pakai ini. Oh, oke, okay, kita pakai gini. Terus, ini. Halo lama ya. Ini apa cok? Oke.
Oh, kita dapat tanaman baru, cuy. Anjir, ini gimana ya? Kayaknya dia kayak bumerang gitu. It's up to 3 target in line. Twice. Wih. Oh, dia mungkin nyerang kayak merang gitu tapi 3. 3 target di belakangnya, enggak tahu juga. Oke, mungkin sekalian dulu video kali ini. Di video selanjutnya kita akan mereview tanaman bloomerang. Ya, nama tanamannya bloomerang kan? Oh iya ya, bloomerang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.